Binahang atau di luar negeri dikenal dengan nama Heathleaf madevin madevin. Tanaman ini sudah lama diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengobati berbagai macam penyakit. Kandungan saponin, minyak asiri, alkaloid, polifenol, khasiat mencegah stroke, melancarkan buang air kecil dan buang air besar, mempercepat pemulihan kesehatan setelah operasi, radang usus, khitan, melahirkan, dan segala luka-luka dalam. Mencegah tumor dan kanker, mengobati rematik, sakit persendian, flu tulang, wasir atau ambeien, sakit perut, pusing-pusing, kolesterol, penghangat badan, dan sebagainya. Cara membuat ramuan obat binahong. Siapkan daun binahong sebanyak 5 lembar, rebus dalam 2 gelas air, biarkan mendidih hingga tersisa setengahnya. Saring airnya kemudian tambahkan madu 1 sendok makan. Minum ramuan tersebut 1 gelas per hari. Binahong atau di luar negeri dikenal dengan nama Heathleaf madevin madevin. Tanaman ini sudah lama diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengobati berbagai macam penyakit. Kandungan saponin, minyak asiri, alkaloid, polifenol, khasiat mencegah stroke, melancarkan buang air kecil dan buang air besar, mempercepat pemulihan kesehatan setelah operasi, radang usus, khitan, melahirkan, dan segala luka-luka dalam. Mencegah tumor dan kanker, mengobati rematik, sakit persendian, flu tulang, wasir atau ambeien, sakit perut, pusing-pusing, kolesterol, penghangat badan, dan sebagainya. Cara membuat ramuan obat binahong. Siapkan daun binahong sebanyak 5 lembar, rebus dalam 2 gelas air, biarkan mendidih hingga tersisa setengahnya. Saring airnya kemudian tambahkan madu 1 sendok makan. Minum ramuan tersebut 1 gelas per hari.